Halo Am Kambing, ketemu lagi dengan Domba Galing. Masih di The Stranding. Sekarang kita kan harus kembali ke ini nih, Hardman. Stay strong. Oke, siap. Jadi kita harus ke Hardman lagi untuk menjalankan misi selanjutnya, yaitu merelay nih. Karena ini sudah terkonek semuanya. Kita merelay mau ke Edge Not City, jadinya nanti bikin koneksi ke Edge Not City dan menyelamatkan Amelie. Oke, jadi sekarang kita mau ke Hardman untuk membuat si waystation-nya. Waystation yang nantinya bakal dipakai untuk menghubungkan ke Edge Not City dan menyelamatkan Amelie, oke? Jadi sekarang langsung ke Hardman, kayaknya ini perjalanannya cukup panjang soalnya nggak ada kendaraan. Jadi nanti kita ketemu aja langsung di Hardman ya, oke? Kalau begitu, ciao! Oke, kita sudah sampai, ini sudah sampai, kita sudah sampai kawan-kawan. Sudah sampai di Hardman. Jadi sekarang kita mau bikin waystation yang baru kan, dan peralatannya ada di sini katanya. Jadi kita harus ke Hardman dulu. Dan kita udah ngonekin kan tuh keempat saintis sesuai dengan permintaannya si Kang Hardman. Oke. Jadi sekarang kita masuk lagi nih kayaknya ke kamarnya dia. Dia lagi mati kagak nih? Soalnya dia mati mulu, tiap 3 menit mati. Tiap 21 menit mati, terus 3 menit. Aduh. Serem, wih. Serem terus, eh. Itu orang beneran tuh kagak ya? Oke. Lagi hidup dia sekarang. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital. Oke, kita punya beberapa clue yang vital katanya. Krusial nih. Oke, dia baru balik dari mati, jadi punya waktu. Kenapa waktu pertama kali ketemu si Mama? Oh, merinding maksudnya. Ya ketemu sama si BT bener itu. Oh, ada hal yang lain cina yang bikin kita merinding. I've discovered large quantities of chiral. Dia nemuin chiral matter yang banyak banget nih di si Mama. Waduh, di dalam selnya, in cellular level, coy. Yeah, spesial memang si anaknya si Mama itu, BT-nya. Maksudnya gimana? Her own soul itu gimana tuh? Somehow her car and heart failed to separate. They must have remained connected. Okay. Jadi kak sama hanya si mama tuh fail buat terpisah kan? Pantesan kalau dia nyentuh si Sam gak ada apa bekasnya, gak terluka gitu. Soalnya masih connect kali ya ke sana ke si apa kak roh jiwa apa alam roh. Wah mokat dia nih. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Dia mau sembunyi-sembunyi ya, ada rahasia kayaknya yang mau di kasih tahu ke kita nih. Oke, ada message dari Dead Man tentang si kulit ari-ari. I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. Oke. Nah, masih curiga nih sama si Die Hardman, ada apa sih sebenarnya? You've got to keep this between us. Still don't know if the director can be trusted. Oke, jadi kita masih belum tahu nih si Die Hardman bisa dipercaya atau enggak. Oh, si umbilical cord yang kemarin tuh dari si Bridget Strand. Oke. Jadi tali ari-arinya tuh enggak nempel di janin, tapi di luar badannya si President Strand. Katanya ini kunci untuk membuka The Stranding. Maksudnya apa nih? Terus dia bilang katanya jangan kasih tahu ke Die Hardman. Oke, jadi si cord ini nggak membusuk dan nggak jadi nekrosis gitu. Seolah-olah membeku. Oke, jadi dia nyembunyiin ini di mayatnya mama buat dibawa ke si Hardman, kali aja dia ngerti gitu. Oke, observasi si Deadman katanya akurat. Ini. Seperti mayatnya si mama. Maksudnya apa nih? Oke. Jadi dia unik dua-duanya tuh. Oke, jadi mempunyai kandungan kiralium yang sama nih. On cellular level. Tuh, berarti si President Cord itu connect nih ke Beach. Dan makanya bisa gak menua dan lain sebagainya, sama escape the flow of time, coy. Oke, jadi dia konklusinya ada suatu teori nih. Oke, jadi di bumi itu udah banyak nih kepunahan-kepunahan, kejadian-kejadian kepunahan
include the big five yang kemarin itu kayak dinosaurus dan lain sebagainya lah. Oke, jadi kalau dilihat di strata nih, di lapisan-lapisan tanah itu bisa dilihat si data Keralium. Maksudnya gimana nih? Kurang paham. Yes. Our death stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the sixth extinction. Kita lagi di tengah-tengah kepunahan yang keenam nih. Katanya begitu, coy. You know what this is, yes. Tahu mamut nih. Wih, dikasih lope lagi. Siap, bos. Oke, ini manusia. Ini gua nih. Oke, 500 years ago. Ini benar nih. Oh, mereka punya tali ari-ari yang sama tuh, yang hitam gitu loh. Oh. Gimana kalau si mamut sama manusia gua itu gak membeku gitu? Tapi gara-gara mereka terkonek ke beach, jadi dia nggak menua, begitu. Apa nih, ada data apa nih? Oke, katanya dengan Evodevotech kita bisa menggabungkan data-data ini dan mempunyai nanti konklusi kali ya. Oke, ini ada dinosaurus juga, ada core juga nih, sama nih. Not decomposed. Gak membusuk juga sama. Only mammals have umbilical cords. Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a death stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the iceman, all preserved as if frozen in time. Okay, jadi semua yang punya strand ini tuh jadi membeku nih. Tapi kan teori yang ditahu nih di general knowledge, mereka tuh kan membeku gara-gara zaman Ice Age, tapi ini gara-gara strand sebenarnya. Leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. Jadi dia konklusinya semua yang terkonek dan mempunyai umbilical cord itu adalah extinction entity. And it is through this connection that they somehow bring about a death penyebab kepunahan extinction entity itu maksudnya. Jadi si Bridget juga sama extinction entity, soalnya ada umbilical cord-nya itu. Oke, kata si Higgs, si Emily itu an EE katanya kan. Isn't it possible that her daughter is too? Katanya misalkan kalau Presiden Strand itu ibunya EE, bisa kemungkinan juga anaknya EE kan, si Emily gitu. Jadi si Higgs tuh nyuri buat EE powersnya si Emily mungkin ya, gitu katanya. Wah, masih belum tahu juga nih katanya. Oke. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. Oke, jadi kita pokoknya mah harus nemuin si Emily secepatnya, as soon as possible, asap lah. Oke, this one is real. Oke, okay, go to the west. Kita harus ke west nih mencari kitab suci kayaknya. Oke, okay, gimana nih si Diehard Man katanya? Oke. Okay. Okay, pokoknya mah aktifin aja lah chiral networknya ya. Oke, okay, sip. Kita cabut nih. Si Diehard Man mati ini kayaknya nih. Sip, Kang, angkat helanya ke barat, biasa mencari kitab suci ya. Ayo, Assalamualaikum. Jangan lupa itu jam dibalikin, ya bener gitu. Gak tahu buat apa sih juga. Tapi biasanya ente balikin kan, si Emily ini. Jadi si Emily itu mengandung II nih, yang menyebabkan kepunahan dari segala rupa. Pokoknya bisa yang punya II itu, bisa menjadikan kepunahan nih katanya nih. Oke. Okay.
Jadi gitu coy. Jadi ternyata si yang dibakar si ibunya itu mempunyai juga, cuman kenapa nggak terjadi kepunahannya? Bingung sama Bang Domba juga masih kurang paham sebenarnya. Tinggalin di komen lah yang expert Death Stranding nih. Oke, sekarang kita jadi kemana nih? Oke, Die Hard Man nih. When you're ready, proceed to the shore of the Tar Belt and begin work on the Chiral Relay. Oke, siap. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Okay. Supplies are limited, so handle them with care. Ship. You'll be carrying a lot too. Okay. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Wow. About the site than I do, so he'll take it from here. Okay, ship. It's about time for his wake-up call, anyway. Administering shock. Stand clear. Herman. Okay, dia udah baru bangun lagi sekarang ya. Ini komedi nih si Hartman nih. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. Okay. But this time it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. Okay. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Armony. We're counting on you, Sam. Oke, jadi kita mau bikin way station tuh di sana di ujung. Jadi fondasinya masih ada, jadi kita tinggal bawa ini aja. Bawa apa? Peralatan nih. Peralatan yang harus dibutuhkan untuk membangun si namanya construction tuh, dibuat di construction shot tuh. Way station situ lah pokoknya, di bawah. Oke, sudah siap nih, kita tinggal head out. Jadi sekarang bisa bawa carrier dulu. Nanti kalau ada kendaraan atau yang bisa memudahkan kita sampai ke tempat tujuan nih, kita pakai deh. Mana nih sih ini? Kita attach dulu kontainernya ya. Oke, siap berangkat coy. Bentar, kita lihat dulu nih jalurnya gimana nih. Bang Domba teliti dulu ya, sebentar ya. Oke, kita siap berangkat nih. Udah bawa senjata dan perlengkapan segala macamnya sudah siap. Sekarang kita langsung aja berangkat nih. Kita naik mobil lagi kayaknya nih. Bisa sampai yang kemarin tuh ada yang ada daerah BT, kita lewatin situ lagi masalahnya. Jadi kita harus butuh banyak bawa senjata. Bang Domba bikin ini nih, grenade launcher. Jadi ledak sekalian lah tuh si BT-BT tuh. Oke, mudah-mudahan nih kita bisa melewati nih dengan menggunakan, sebentar lihat dulu lagi ya. Oke, kita naik mobil ini biasa. Wah, mobilnya udah hancur coy. Waduh, sebentar ya Bang Domba, open cargo menu dulu nih, biasa ngerapin dulu. Oke, siap, kita berangkat coy. Oke, mudah-mudahan nih mobil masih jalan nih. Waduh, dua shock battery levelnya 0. Sebentar, Mamang Domba cas dulu. Oke, siap berangkat kita. Semoga gak ketemu BT. Dan semoga ini mobil masih aman jaya sentosa nih nanti. Oke, kita aja mulai kencang lah langsung. Oke, ini ada barang-barang, nanti aja. Mamang Domba mau main story dulu nih, biar cepet beres nih, kasihan nih para pemirsa. Oke, penasaran sih mau menunggu akhir ceritanya seperti apa gitu. Tapi apa boleh dikata ya, ini kan masih awal-awal nih, kayaknya masih lama nih. Jadi kita ikutin aja lah apa mau mereka. Oke, ada BT nih kayaknya di sini nih. Aduh, nabrak coy. Oke, sabar sebentar. Pelan-pelan, ya lewatin sini dulu. Oke, mudah-mudahan di sini nggak ada BT nih. Aduh, ada lagi. Aduh, ada lagi BT. Aduh, bete, si bete. Nih, ganggu mulu si bete masalahnya. Sebentar ya. Kita lihat dulu jalurnya nih. Oke, lurus belok kanan langsung ke bawah. Oke, langsung aja dah. Kita kebut coy. Kalau bisa nih langsung kebut. Aduh, nyangkut lagi nih. Mobil tuh paling gak enak nih di kontrolnya. Oke, kita ke bawah sana katanya. Aduh, saatnya kita cabut coy.
cabut. Ah, bodo amat, mau ngapain lo, gue pakai mobil. Ah. Oke, okay, kita bisa cabut, bisa cabut. Alhamdulillah, selamat. Oke, okay. Saatnya kesini nih. Oke, okay, sip. Kita berhasil cabut, seperti biasa kita kabur pakai mobil macam ya, bisa cabur. Oke, okay, kita cas dulu sedikit, lalu cabut lagi ke bawah. Oke, okay. Oh, di depan ada zipline. Tapi sekarang kita nggak butuh zipline, butuh kabur dari si bete nih. Oke, okay. Ini ke bawah nih. Mudah-mudahan nih mobil aman sampai bawah nih, aman sampai tujuan. Soalnya ini udah bobrok banget mobilnya. Wow. Ini nggak digas nih, biarkan meluncur saja. Main rem dikit. Aduh, semoga aman nih, nggak meleduk nih. Oke, kita cas sedikit dulu, masih full. Oke, sip, lanjut lagi coy. Oke, ada yang bikin jembatan nih, mantep nih. Kayaknya kita bisa kesana. Sebentar, lihat dulu lagi map ya, biar nggak salah jalan lagi nih. Oke, di depan ada mobil, kita ganti mobil dulu ya kayaknya. Switch mobil dulu nih. Oke, sip. Let's switch. Aduh, let's switch dulu coy. Oke, kita berangkat pakai mobil yang ini. Meskipun ini level 1 nih baterainya nih. Masih mobil zaman Urdu nih. Masih belum canggih kayak yang itu level 3 soalnya. Oke, kita bisa ke sana atau ke bawah atau ke situ ya. Kita lewat atas, kita lewat bawah aja deh, ikutin ini aja yang udah kita bikin jalurnya lah ya, biar nggak nanti tersesat gitu, bahaya. Oke, okay. Old Volcano, kita lewatin daerah sini lagi nih, ketemu si bete-bete lagi nih. Males kalau ketemu si bete-bete lagi nih, semoga nggak ada si bete-bete. Oke, okay. Daerahnya aman gak nih? Aduh, masalahnya ini curam begini coy, kita gak akan bisa ngebut nih. Kalau ada BT pasti ketangkep nih. Wah, ini tinggal lurus aja sih sebenarnya. Oke, okay. Wah, ada BT nih di depan kayaknya nih. Wow. Ush, lewat mana nih enaknya nih? Kanan dikit deh. Nyangkut coy. Aduh. Oke, okay. Bisa maju sedikit. Nyangkut lagi. Oke, okay. Mundur dulu. Oke, okay. Shift maju. Ntar kita lewat mana nih ya? Kita ke bawah sana sih lurus sebenarnya. Ke kiri ya. Sebenarnya ambil kiri sini, jadi ke bawah sono coy. Oke, okay. Kita lewatin rerumputan aja, jangan lewat yang volcano begini dah. Kagak demen. Wah, ini ada mule lagi nih. Ada batangan mule tuh. Oke, okay. Waduh, ada mulai tuh bener. Wah, saatnya beraksi dulu ini, woi. Kita perang dulu sama si mulai, coy. Kita beresin dulu nih daerah sini. Oke, kita ganti dulu pakai. Oke. Pada kemari loh. Pada di mana loh? Oke. Situ ada tuh. Kita sembunyi dulu. Kita sembunyi dulu, coy. Oke, mati dia. Oke, sip. Mampus. Oke, sip. Kita sembunyi-sembunyi aja di sini deh. Mana nih? Udah banyak banget lagi. Banyak nih. Pakai granat stun. Kita stun dulu om. Stun. Wah, kita ditembakin lagi nih. Waduh. Sabar pak. Ayah. No. Transfusi. Equip. Sedikit lagi. Equip dulu. Oke, sip. Cabut lari cuy. Ah, mati. Wah, pertama kali kita mati nih. Wah, masuk nih ke Death Stranding nih. Ke ini, ke mana? Ke laut ini kita. Kita harus cari bodinya si Sam nih. Waduh.
Assalamualaikum. Other player soul. Okay, touching them strengthen your connection and to share more items or facilities. Okay, jadi kita bisa konekin ke orang lain juga nih, other player soul. Jadi ya, kalau orang yang lain mati nih di sini, terus kita connect, kita bisa nambah ini nih, nambah apa namanya? Nambah koneksi, nambah barang-barang yang kayak zipline dan lain sebagainya. Yang mana nih ya? Oh, katanya di sono sih. Ini mah yang kita ya tadi ya. Ada yang lain gak nih? Coba kita lihat ke atas dulu ya. Kita scan dulu. Kagak ada, cuman memang nambah doang yang mati di sini ternyata. Ya sudahlah, kita balik lagi aja ke ini bukan, Neng. Mana berarti soalnya nih? Ya udah cuman ini doang. Ya udah balik lagi dah. Assalamualaikum, Sam. Repatriate lah, udahlah. Woi. Masuk kita. Halo, Bebe. Dikasih pantat lah. Halo. Oke. Okay. Kita bangun lagi nih. Seharusnya bangun nih. Wow. Wih. Oke. Terakhir kita di sini nih. Aduh, muntah. Muntahin lagi, muntah cumi, aduh. Aduh, terang Sam. Maaf ya, bikin mati kamu mati, aduh. Sebentar. Nanti kita bikin lagi strategi yang lebih baik lagi. Wah. All cargo has been stolen. Oke. Wah, di stolen semua. If there is still cargo, stolen cargo will be stored post box. Aduh, kita harus nyari si kargonya lagi sekarang. Hoi, joy. Kita punya senjata apa aja nih? Ini tinggal 90. Oke, ada stun granite cukup lah. Memang nomor cukup. Mari kita serang dulu si itu, coy. Serang dulu si teroris. Oke, kita minum dulu bisa nggak nih? Minum. Minum dulu biar tenang si Sam. Minum dulu, Sam. Oke. Saatnya kita berantas nih. Mana yang tadi berani-berani bunuh nih? Kemari loh. Kita mau jadi stealth skill, stealth kill aja. Oke, kita sudah di tag nih sama orang-orang di sono. Saatnya kita cabut dulu, coy. Jangan di sini. Kita ganti dulu deh pakai yang run nih. Jangan all terrain. Wah, itu dicuri lagi si speed. Oke, mana lo? Kemari. Ah. Wah, kita main tembak-tembakan dulu, coy. Kemari lo. Oke, mampus. Mana lagi nih? Kemari, kemari. Oke, ini lagi nih. Sini lo. Kemari lo. Mampus. Oke, sip. Dapat. Ada lagi nih. Mampus. Oke. Reload dulu. Semua pada di sana aman kan? Nih ada lagi di sini nih. Wah, tadi tembakin, coy. Oke. Reload kemari lo. Wah, ini benar-benar. Oke. Oke, sip. Udah lagi. Semuanya pada kesini. Sini kemarin loh. Oke, ada dua nih. Kita yang mana dulu nih? Waduh, dia di situ. Waduh. Oke. Sip, mana lagi nih? Oke. Kita reload. Waduh, 6 lagi nih. Masih banyak nih yang datang. Habis nih peluru. Oh, masih banyak yang datang nih. Oke, sip. Aduh, ini masih ada nggak senjata nih? Senjata. Wah, abis senjata, gak ada apa-apa lagi. Adanya stun granite doang. Waduh. Sebentar, itu ada di situ tuh. Ada barang mamang domba kayaknya di situ tuh. Kita lempar dulu aja sana. Mampus loh. Oke, sip. Woish. Oke. Ada di sini nih kayaknya nih. Oke, ada nih. Ada satu di sini nih. Kita lari ke sini, coy. Biar di sini. What you look, what
Kemari lo. Oke, dia kesana coy. Oke, kita saatnya pakai dulu barang nih. Oke, sip. Kita unlocking dulu. Kita ambil dulu barang-barang kita nih. Oke, sip. Sekarang kita ada senjata shotgun nih. Kita bisa pakai change ammo type. Apa nih? Sleep grenades, tranquilizer grenades. Oke, okay, tranquilizer grenades. Mari lo, gua bom semuanya mana? Oke. Okay. Mampus. Oke, okay, mantap. Kita berhasil membius. Nih. Oke. Okay. Mana lagi nih? Oke, okay, ada di sana. Oke, okay, sip. Kita butuh transfusi darah dulu sedikit. Kita equip. Ini udah di-equip belum sih ini? Equip aja. Oke, okay, sip. Aduh, benar-benar keterlaluan. Mana lagi nih? Wah, pada datang semuanya kemari loh semuanya. Semuanya pada datang kemari. Oke. Okay. Kita semuanya di sini coy. Aduh, gak kena lagi. Mampus. Oke, okay, sip. Dapat satu. Aduh, gak kena lagi. Oke, okay, sip. Sip. Woi, woi. Sabar, bos. Waduh. Kebom lagi sih itu, ih. Kagak bisa lari masalahnya nih. Mana lo? Mampus. Oke, okay, sip. Mampus ya. Aduh, siapa lagi yang berani-berani? Beres nih. Alhamdulillah, beres, ih. Oke, okay, beres, coy. Kita beres-beres dulu, beres dulu. Aduh. Bener, ini paling susah nih. Terlaluan, bener-bener. Oi. Aduh. Bentar, kita ada mobil kagak nih? Grenade launcher. Speed skeleton ada di sana, coy, semuanya. Kita kesana dulu ya, sebentar. Oke, ada mobil kita ternyata di sini, coy. Oke, saatnya kita cabut. Aduh, oke. Okay. Lanjutkan lagi, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, semoga selamat nih sekarang, mah. Gak ketemu lagi sama si... Siapa namanya? Mule-mule. Oke. Okay. Jep. Ajib, berangkat kita. Nih perkampungan mulai di sini nih, depan tuh camp base campnya nih. Untung aja ya, mati tadi kita. Untung aja apaan kita mati tadi ya? Aduh, chemicals. Wah, ini enak banget di sini nih. Kayaknya kalau ini apa, ngejarah di sini. Ntar kita tuh berarti tinggal ke bawah Ono ya. Oke. Okay. Oke, jadi kita tinggal ke bawah nih. Oke, sip. Ini ada jalan kayaknya nih. Oke, jadi kita tinggal menyusuri sungai. Nyusurin sungai kita sampai di akhirnya nanti. Oke, kita cabut dulu ya. Aduh. Aduh, nabrak lagi. Waduh.
Oke. Sambil dengerin lagu dulu ya. Kayaknya sebentar lagi nyampe sih. Oke, ada telepon nih. Oke. Oke. Jadi kita harus cari terminal nih buat ngeproses permintaan ini. Wah, ini udah kacau begini lagi. Oke, ini tarnya nih. Ini kita kayaknya ke terminal sini untuk ngeproses. Oke, itu di atas. Sam, you need to get those materials processed in order to finish the Cairo relay. Siapa? Aduh, sebentar ya, ini naik dulu nih. Oke, kita sudah sampai. Kita ke terminal dulu nih. Oke, activate terminal. Make delivery. Confirm. Apa yang terjadi nih sekarang? Ini katanya bakal dibuat lagi nih. Jadi way station lagi. Kita kayaknya gak dapat S nih. Dapat S, awesome eh. Tumben. Bisa begitu. 60 dead, 60 birth. Oke. Jadi kita udah mati 60 kali. Soalnya kita repatriate juga sama kayak si Hartman begitu. Oke. Okay. Kayak gimana nih pembangunan way station begini? Kita harus bring the terminal online dulu. Oke. Shippo. Oke, sekarang terbuka nih jalur nih. Wah, kayaknya kita bisa ke Edge Not City nih kayaknya nih kalau begitu. Atau ini ke kota baru lagi nih kayaknya. Wah, panjang banget kalau ini ke kota baru lagi nih, kayak daerah kayak gini lagi baru. Wah. Oke, di sana ada BT, ada zipline. Sip lah. Oke. And with that, we're all linked up. Oke. Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily. To America's second chance. Edge Not City awaits. Okay. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this tar belt. Okay, jadi kita harus melewatin tar belt ini nih, tapi nggak tahu gimana caranya. Okay, sebelum kita melanjutkan lagi gimana cara melewatkan tar belt ini, kita sudahi dulu episode kali ini ya, soalnya ini udah kelewat panjang nih. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan keseruan lagi di Death Stranding. Oke, okay? Jangan bosan-bosan ya nontonin Mamang Domba ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau begitu, ciao.